la 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 la. Oke teman-teman, selamat datang kembali. Selamat datang di Bang Kunci ya. Di sini kita akan menangkap ikan cana blue pulkra teman-teman. Kita sudah mendapatkan 2 ekor. Ini lumayan bocil, 12 cm ukurannya teman-teman. Tuh, lihat yang panjang ya. Ini udah besar. Ini yang kecil mungkin 6 cm ya. Tuh, lihat bagus. Lincah bener nih ikan. Kita akan coba pisahkan ikan ini ke dalam soliter ya, biar lebih terlihat jelas. Kita akan serok, kita akan masukkan ke soliter ini. Ini tempatnya ikan cupang biasanya nih. Kebetulan sekarang Bang Kunci habis berburu ya, dapat 2 ekor ikan cana di mata air jernih. Tuh, mantul-mantul. Kalian suka nggak ikan cana? Ini cana baru nangkep nih, cana blue pulkra teman-teman. Kita masukin ke air yang bening. Mantul-mantul. Kalian suka yang mana? Yang udah besar apa yang masih kecil? Tuh, ini masih kakak beradik teman-teman. Ukurannya sudah mulai besar. Ini kita akan kasih pakan cacing biar cepet tumbuhnya. Tuh, mantul-mantul. Kalian suka yang mana? Coba kalian komen deh. Nanti akan kakak kasih. Ini akan kita simpan, kita tutupin biar gak loncat. Kalau kalian punya ikan cana, harus ditutupin, wajib ya. Kalau gak ditutupin, pasti akan loncat. Widih, ikannya udah mulai lincah. Berarti ini betah ya tinggal di soliter ini, teman-teman. Kita akan serok, kita akan kumpulin ikannya di rumah. Wah, ini ikannya nih mahal nih, lumayan nih. Teman-teman, besok hari kita akan berburu ikan cana lagi ya. Sampai jumpa, teman-teman.